Nah wis duwe jeneng lho Mas. Mesti wis akeh seberapa lho. Akeh mung ora lho. Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya mau mijet lagi ini masnya yang kemarin kena apa itu dengkul keni ya Mas ya. Gimana sekarang rasanya? Udah lumayan apa masih sakit? Dulu terasa sakit, sekarang sudah. Ya lumayan ya, tinggal mungkin cuma masih terasa sedikit ya mungkin. Iya. Tinggal nuntasin ya teman-teman. Kemarin ini buat jalan sakit, buat sholat itu kalau sujud atau buku itu sakit ya. Sekarang buat neko-neko udah nggak terlalu sakit ya. Masih mungkin ada yang gajal sedikit ya. Ya kemarin tuh ya lumayan marah soalnya dia waktu main bola itu ngongkek gitu tempatnya. Kita perbaiki lagi ya, biar tuntas gitu. Karena kalau seperti itu insya Allah nggak bisa, kalau agak parah sekali langsung selesai insya Allah nggak bisa. Jadi masih ada yang sisa-sisa sedikit uratnya yang harus dibetulin lagi ya. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelemasan dulu ya teman-teman. Boleh langsung dihajar gitu. Nah sini biasanya nih, ya ini sakit Mas ya. Nah ini jalurnya di sini. Nah, ini sakit sekali ini ya. Ini uratnya masih kaku, masih jalurnya. Kerosok mas. Ini sakit sekali kan? Sakit sekali. Ini harus dikendori ya teman-teman. Di sini jadi kaku lagi nanti, jadi sakit lagi ya. Seperti ini harus sering dibuat ramai kayak di begini, buat ini. Gak boleh dibiarkan terdiam terus nanti malah ini lama sebenarnya. Ini sakit sekali Mas ya. Nah ini. Ini sakit sekali. Ini Mas. Ini sakit sekali ya. Padahal yang sakit di sini ya, tapi di sini nih jalurnya sini ya. Nah, sini nih. Ini juga besar cepat juga sini juga ya teman-teman bisa ambil ini. Langsung pakai minyak biar mudah untuk murutnya. Ini kita lemasin di sini dulu ya teman-teman untuk daerah lutut nih ya. Nah ini sakit sekali Mas ya. Nah, ini sakit sekali nih. Ini sakit sekali ya teman-teman. Ini karena urapnya kaku sekali dia narik di sini ya teman-teman di sini. Urapnya sakit sini tapi sini narik sini. Sakit sekali ya teman-teman. Kalau benar-benar sakit lututnya, pasti kalau diambil sini sakit sekali tuh. Kita kendorin dulu ya. Ini baru dikendorin ya, tapi sakit sekali rasanya. Sama sini ya teman-teman. Nah, bawah lutut sini ya. Ini juga sakit sekali. Ini kan ada perkelan-perkelan gitu teman-teman. Biar uratnya itu kendor. Jadi saya sekali Mas ya. Nah, ini sakit sekali Mas. Kita tarik ke bawah ya teman-teman. Kalau ada temannya yang sakit lutut nanti teman-teman. Jangan diambil pas lukanya ya. Sini. Pas ini teman, nah ini titiknya ini, ini sakit ini Mas ya. Ini sakit sekali ya. Ini bisa gini, tarik turun sini ya. Ini penyumbatan ini.
tapi nanti udah berkurang nanti setelah pijat ini. Nah, ini apa ini? Nah, ini tarik ke bawah ya teman-teman. Ini masih keras sekali sini apa masih menggumpal. Kita lenturkan ya teman, kita kendorkan. Tapi udah berkurang Mas ya? Nah, udah enggak terlalu sakit. Tadi sakitnya minta ampun ya. Iya. Sampai tenaganya hilang, loyo ya semua. Kapan-kapan kan cari gendut ampun. Oh iya gendut sama mana sih, abduk sih. Baru kita kendorkan yang sini, jangan langsung diambil yang kenanya ya teman, nanti lukanya lebih parah, jadi kayak robek nanti di sini. Kita lancarkan peredaran darahnya biar tidak beku di daerah sini ya teman. Kalau beku itu nanti sakit sekali buat colak, buat itu sakit. Nah ini baru kita kendorin ke atasnya, kaki yang atasnya ya. Ini pertama sakit lah ya. Nah ini, ini sakit sekali. Terus apa terjadi? Kau ingin apa? Pertama itu kayak gumpalannya itu banyak sekali kayak penol. Nah, ini dia nggak terlalu. Masih banyak kayaknya darahnya tuh kurang lancar. Ini kita kendorin ya teman-teman, sampai benar-benar kendor ya teman-teman. Jadi kumpalan-kumpalannya itu hilang ya. Kalau salah penanganan bisa bahaya ya teman-teman tuh. Darah lutut itu biasanya biasa sampai bengkak tuh segini ya teman-teman ya. Kemarin saya betulin kakinya teman saya kan dipijat di tempat lain. Jadi yang asalnya ini biasa jadi bengkak begini, jadi sampai besar. Dikendorin biar tidak ada penyumbatan di sini ya teman-teman. Sampai benar-benar kendor ya teman-teman. Jadi kumpalan-kumpalannya itu hilang ya. Kalau salah penanganan bisa bahaya ya teman-teman tuh. Darah lutut itu biasanya biasa sampai bengkak tuh segini ya teman-teman ya. Kemarin saya betulin kakinya teman saya kan dipijat di tempat lain. Jadi yang asalnya ini biasa jadi bengkak begini, jadi sampai besar sih. Dikendorin biar tidak ada penyumbatan di sini ya. Tapi buat jalan udah enak ya, udah nggak kayak waktu dulu ya. Bisa sedikit lari, udah bisa buat lari-lari ya teman-teman. Yang pertama itu sakit sekali ya teman-teman. Di
ini kalau nggak segera dipijit itu biasanya nanti kaku, jadi susah untuk ditekuk ini untung waktu kemarin cepat dipijit, nah masih bisa ditekuk ini kalau telat penanganan atau udah nginat beberapa bulan gitu ya, nanti kadang dia nyantol segini. Nah ini nggak bisa sampai full gini, jadi ini segini aja. Buat sholat pun nggak bisa gini, jadi dia gini ya sholatnya. Otot udah kaku soalnya, udah susah untuk berbagi kalau udah terlalu lama. Ibu jangan ngomong mas. Mana sini? Masih cincin. Tapi ini udah empuk ya teman, udah apa? Nggak keras kayak tadi ya yang kemarin. Tak proses ya. Kendor ini kan ya, kalau sakit kan dipijit, tapi udah sakit sekali ya. Pelan-pelan, nah, udah bisa kan? Kemarin ini susah gitu, putar jauh ke aku. Ya. Langsung mata kembali ya teman-teman. Ini gelap. Nah, coba dibuat gerak-gerak. Gimana? Udah enak ya? Udah gak kayak kemarin ya? Kemarin kaku sekali ya. Gak berdiri coba. Udah enteng ya? Beneran enteng? Oke ya teman-teman. Alhamdulillah udah mulai sembuh ya teman-teman. Bisa aktivitas lagi, katanya udah bisa buat lari-lari. Oke, seperti itu dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman, Pijat Terapi 313.